Iya, Bismillah Pak Ustaz Assalamualaikum Saya mau bertanya Anak saya umur 5 tahun Diberi buku kisah 25 Nabi Pas dibacakan tentang kisah Nabi Muhammad Wasallam, Anak saya melihat gambar Alaihi Wasallam Hanya cahaya bertuliskan Muhammad Anak saya menanyakan Kenapa Nabi Muhammad hanya digambarkan cahaya saja Saya nggak bisa jawab Harus menerangkan bagaimana Sedangkan anak saya masih kecil Jelas anaknya kecil Kalau besar bukan kecil Anak saya sampai menangis lama titik tiga sekali ingin tahu apa sebabnya bagaimanakah jawaban seorang ibu pada anaknya Taib. anak usia lima tahun anak itu nanti dibagi dalam Al-Quran pada tiga tingkatan pertama anak usia dini yang masih butuh sayang panggilan bunai 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 sayang makanya ketika Nabi Yusuf dipanggil ayahnya bunai ya bunai ya ya, ya bunai ya he anakku Nabi Amrahim manggil anaknya Ismail alaihissalam dengan panggilan bunai ya bunai ya Ya bunayya ya bunayya. Bunai artinya sayang. Jadi ada ibni itu anak ya, panggilan dari genetik, ada bunai panggilan untuk sayang. Sama dengan respon pada orang tua. Kalau ayah tuh ada abi, panggilan hormat. Buya panggilan sayang. Buya itu juga abi itu bisa disampaikan hormat pada ayah biologis atau bukan ayah kita tapi untuk menghormati. Ya, misal antum ingin hormati dengan panggilan pimpinan antum kan panggil Bapak ya antum Doni misalnya ya pimpinan antum namanya Dani ya nggak mungkin kan panggil bos dengan Dani sini ya kan tidak kan Dani saya mau kasih laporan kan Pak Dani gitu kan Bapak Sayyid. nah itu dalam bahasa Arab juga demikian Abi Abi Abun itu bisa dilekatkan kepada bapak biologis atau orang lain sekitar yang dianggap menghormat terhormat baik yang kedua Buya panggilan sayang Buya itu bisa panggil bapak biologis dengan panggilan sayang atau panggilan orang lain pada aspek yang kita sayangi pada dirinya misal ilmunya pengetahuannya. Bisa. Buya Hamka bukan bapak kita. Cuma kita menyayangi beliau dari segi keilmuannya. Karena itu walaupun saya tidak pernah melihatnya, saya panggil beliau Buya. Buya Hamka, Buya Hamka. Karena saya cinta dengan keilmuannya. Kita baca kitab-kitabnya, kita baca tafsir al nya kita teladani akhwaknya, teladani kemuliaannya, Buya. Tapi kalau antum ingin gabungkan antara sayang dengan hormat, itu dipanggil dalam bahasa Arab dengan abati namanya. Ya abati, abati, abati. Makanya di Quran selalu ketika ayah manggil anak bunai, anak respon ke ayah itu abati. Ya abati, ini ra'aitu ahada asyara kau syamsa wal ra'aituhum ra Pa, atas hormat nanda dan sayang nanda pada papa, di mimpi tadi lihat. Ceritain mimpi aja penuh dengan hormat dan rasa sayang pada orang tuanya. Bagaimana sayang dan hormat muncul? Karena orang tua memberikan sayang pada anaknya. Makanya kalau antum ingin dihormati, disayang oleh anak, berikan penghormatan dan sayang kepada anak. Maka muncul kaidah dalam hadis, laisa minna man yarham wa Bukan golongan kami kata Nabi, orang yang tidak menyayangi yang kecil, tidak menghormati yang besar. Jadi kalau yang besar ingin dihormati, sayangi yang kecil. Anak antum sayangi, cucu sayangi. Begitu sayang muncul, hormat muncul, nanti dari anak ke orang tua pun akan muncul rasa yang sama. Jadi kalau antum misalnya tidak dapat penghormatan dari anak, jangan dulu marahi anak. Coba cek, coba apa yang telah antum berikan dalam perjalanan anak itu sampai dia punya sikap demikian terhadap antum. Itu poin besarnya. Ditangisi dulu sikap antum sebelum antum memarahi anak atau hal, -hal yang lainnya. Kadang-kadang mohon maaf, antum lebih senang misalnya, maaf ya, maaf, maaf, terhilangkan waktu dengan ya keluarga atau anak-anak dibandingkan dengan kehilangan sekejap dengan handphone antum. Seharusnya handphone yang dibanting, bukan anak yang dimarahi. Ya, dalam tanda petik ya. Ini hanya kisah-kisah untuk mengingatkan kita saja. Nah ini, ini pertama. Pada anak yang usia sekian, seperti ini nanti, 5 tahun, Iya masuk enam tahun belum kebalik sayang itu lebih disampaikan sayang 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 dan pendidikannya simpel masuk pada dunianya jangan digambarkan pada jawaban orang dewasa nggak akan nyambung ya dua nanti kita jawab ini dua itu sudah mulai masuk ke level balik ya menjelang balik menjelang balik kalau yang seperti itu maka sayang sedikit kurangi masukkan perintah perintah makanya lukman ketika mengajarkan anaknya itu mulai ke perintah sayangnya muncul tapi perintah muncul Peran surah surah ke-31, Surah Luqman ayat 13 sampai dengan ayat 19 di bawah 21. Ya, 13 sampai 19 di bawah 21. Luqman, Lihat kalimatnya teman-teman sekalian kanan sebelah bawah, ya. Wa idz qala luqmanul ibni wa huwa ya bunayya la tusyrik billah. Kalimat la tusyrik diawali dengan panggilan bunai. Bunai dulu, sayangnya masih ada, tapi perintah muncul. Apa perintahnya? Jangan berbuat syirik kepada Allah. Ukurannya sudah naik. Ya. Sudah mulai naik, sudah mulai paham, perintah muncul. Tapi kalau pada anak-anak yang sifatnya belum paham dengan nalar itu, maka nggak usah ada perintah. Bingung dia. Jangan musik ya. Musik itu apa, papa? Antum yang capek. Maka antum jangan libatkan perangkat di rumah yang mengajarkan dia pada kemusyrikan. Acara kartun yang dia tonton, TV yang dia lihat, jangan hadirkan nuansa kemusyrikan. Hadirkan yang acara-acara kebaikan, nilai-nilai keislaman, bacaan-bacaan dia jauhkan dari kemusyrikan, pakaian-pakaian dia jauhkan dari kemusyrikan, yang ditempel di dinding jauhkan dari kemusyrikan. Itu caranya menghadirkan pada anak yang di bawah level tadi. Kalau sudah naik dia mesti mulai menangkap pernyataan maka sampaikan, ya bunai ya akimis sholat, akimis sholat tunaikan sholat. Tapi kalimat dimulai dengan bunai. Jadi bagaimana caranya mengajarkan pada anak sholat? Anak senang. Bukan cuma disuruh, tapi dia punya kesenangan gitu. Nah, di bawah level itu, jelas usah ada kalimat, nak, sholat, dia belum paham. Antum belikan dia sejadah, Antum punya sejadah, suami paling depan, istri di belakangnya, anak kasih sejadah satu. Maka itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Diajak Al-Hasan dan al Husain cucunya, masih kecil. Kalau diterangkan bab salat nggak akan mikir, karena yang dipegang itu mainan. Ayo nak, sholat itu bertakbir. Ah, takbir. Yang dilihat dia mungkin semua mainan. Mainan, jalan, gerakan, tapi nggak bisa mendapatkan penerangan berikan sejada atau ajak dia biar dia melihat orang-orang sekitaran sholat begitu sujud antum akan dapatkan kenikmatan ketika dia naik di pundak antum masya Allah karena masa-masa itu sebentar kalau sudah jadi seperti Lukman gak lucu lagi naik ke atas pundak ayo blok Lukman di atas Lukman yang kurang sehat, Dengan itu bencana buat kita. Taib. Tapi masa-masa itu tuh susah didapatkan lagi. Begitu sujud, Nabi pernah mendapatkan cucunya naik ke atas pundaknya. Dilamakan. Sampai itu dalam bahasa hadis disebutkan, itu kadang-kadang jadi momentum yang paling menyenangkan, kata Nabi. Indah, teman-teman sekalian. Jalan. Kalau sudah nanti naik lagi, nah naik lagi sampai level setara. Artinya ada kematangan dalam nalarnya. Maka yang seperti itu, sayang dikurangi lagi, perintah dikurangi. Jadikan teman diskusi. Kalau dia sudah SMP kelas 3, SMA naik, apalagi di kampus, mohon maaf, itu perintah sudah harus dikurangi. Cara memerintahkannya, ajak dalam keadaan diskusi. Makanya Ismail, ketika falam mabalagha ma'ahu sa'ya, ketika mulai dia nalarnya berfungsi dengan baik, bapaknya menyampaikan pesan, bukan perintah yang diberikan. Padahal mimpi, Quran Surah 37 ayat 102 sampai 109. Perhatikan baik-baik, Nabi Ibrahim mimpi, dan mimpi seorang Nabi Rasul itu pasti wahyu. Wahyu, apa mimpinya? melihat beliau menyembelih anaknya. Beliau tidak mempraktekkan perintah, padahal bisa mengatakan, Ismail, lebih abi siap-siap. Kemana? Sembelih. Bisa. Tapi ketika itu disampaikan dalam bentuk perintah, dia akan protes. Bagaimana caranya? Diajak dialog. Ini itu film nami Madatara. Papa semalam mimpi. Papa menyembelih kamu. Bagaimana pendapat Ananda? Pendapat Ananda. Diminta pendapatnya, dia ada dialog Di anak itu kadang-kadang minta pengakuan Kalau dia dalam level yang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi Dan dia minta perhatian Kalau Antum tidak berikan pengakuan dan perhatian Maka demi Allah saya katakan Dia akan mencari perhatian dan pengakuan di luar rumahnya Maka muncullah tindakan yang tidak Antum harapkan itu Dia hadir dalam suasana yang tidak menyenangkan Datang ke lingkungan yang dia ingin diakui di dalamnya Dia ingin mendapatkan perhatian Di kadang-kadang orang di jalan, kumpul-kumpul Sampai malam dan sebagainya Mohon maaf Kadang-kadang bukan karena dia nakal asalnya, karena dia butuh pengakuan. Atau dia kurang perhatian. Maka dari itu sebelum dia mencari keluar, antum berikan di dalam. Jelas sampai sini? taib Sekarang bagaimana anak lima tahun bertanya tentang seperti ini? Kita turunkan jawaban seperti konsep tadi. Pada yang seperti ini kita sampaikan. Ma, gimana Nabi Muhammad kok cuma cahaya saja? Dituliskan nama, kenapa enggak ada rupanya? Ah, padahal yang seperti itu kita bisa sampaikan dua jawaban. Satu, untuk menyusun naikkan aspek logikanya dengan cara yang bagus. Kedua, kita tampilkan kecintaannya kepada Nabi dengan jawaban yang membuat dia penasaran. Baik, kita bagi dua bagian. Pertama, na sini. Mama punya permen. Ah, yang satu masih terbungkus. Ya, antum bungkus dulu. Yang satu sudah dibuka. Baik, Mana kira-kira yang bagus? Yang terbungkus atau yang dibuka? Bungkus. Sampaikan. Adik mau yang mana? Lima tahun sudah mulai bisa milih. Itu sudah dibuka. Pengen yang bagus. Baik. Robot-robotan. Misal. Atau maaf, mainan yang lain. Ya, pilih. Yang sudah dalam kotak, masih baik. Sudah ada yang terbuka. Anak usia lima tahun. Anak saya saja sekarang. Yang mau lima tahun, ketika diberikan, dia milih yang masih utuh. Makanan dia pilih yang masih utuh. Dia punya makanan dua, satu utuh, satu sudah dipotong. Baik, apa yang terjadi ini nyata di hadapan saya. Datang sepupunya. Begitu datang, saya bilang, kakak tolong bagi. Dia kasih yang sudah dipotong. Saya bilang, tidak kakak, kasih yang utuh. Baik, dia diam sejenak. Apa yang dia lakukan? Dia gigit lagi yang utuh, baru dia berikan. <laughs> dia gak mau rugi. Dia gak mau rugi. Dan kami tertawa melihat itu. Dunia anak-anak, teman-teman sekalian. Dunia anak-anak. Lalu kita hadirkan lagi yang utuh, kita berikan kepada sepupunya. Jadi kita bagi, kita ingin lihat responnya seperti apa. Rupanya anak-anak pun sudah bisa melihat, dia ingin yang bagus, dia ingin yang kurang. Maka sampaikanlah, saking mulianya Nabi Muhammad SAW, saking bagusnya Nabi Muhammad SAW ditutup oleh Allah wajahnya, sehingga nanti kita akan lihat kemuliaannya di akhirat nanti. Karena yang bagus-bagus itu selalu ditutup. Ananda lihat, karena ini bagus, ini ditutup. Permen bagus, permen ditutup. Perempuan yang bagus ditutup dengan jilbabnya. Masya Allah, pakaian yang bagus ditutup. Segala yang bagus ditutup. Saking bagusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah tidak berkenan menampakkan lukisannya, tidak berkenan menampakkan gambarnya, karena ini manusia paling istimewa di buka bumi. Nah, kalau ada ingin lihat gambar Nabi yang sesungguhnya, ada harus tajen salat, ada menghafal Quran. Ada cintai nabi, nanti Allah akan tampakkan langsung wajah Nabi Muhammad SAW pada diri Ade. Insya Allah, kita berdoa ya, nanti mudah-mudahan dimimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Paham ya? Nah, jadi, satu, antum berikan gambaran untuk memahamkan pengertian dia, menaikkan kadar sedikit logikanya. Yang kedua, antum berikan motivasi ibadah supaya dengan ibadah itu dia punya semangat untuk mendekat kepada Allah dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Nabi pernah menyampaikan bahwa ada seorang mukmin yang berpotensi melihat Nabi dalam mimpi. Jadi kita arahkan ke situ. Sengaja tidak boleh dituliskan, digambarkan gambar Nabi supaya ada nanti bisa melihat langsung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana bisa melihatnya mah? Harus saja sholat. Menghafal Quran dulu ya. Sampai selesai Qurannya. Insya Allah kalau semua sudah hafal Quran. Bukan cuma melihat Nabi adik bisa bersama Nabi Muhammad SAW. Jelas ya? Baik. Allah Ta'ala alam bisawab.